Udah banyak bos anaknya bos di sini bos. Udah banyak itu anak semua tuh anaknya kanak semua. Udah ada yang pernah ikut kontes belum anaknya? Bos? Udah pernah. Ada yang dapat suara juga. 10 besar. 10 besar di Wonosobo. Assalamualaikum Lur, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya Lur. Untuk hari ini Mendo Haji berbeda nih. Untuk hari ini Mendo Haji lagi dolan kandang di kandangnya Bocah Etawa Farm bosku di Desa Wadas Lintang, Kecamatan Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo, tentunya Jawa Tengah tuh. Oke bos nih, kita lihat yang pertama kita lihat nih pejantarnya bos Supri Bocah Etawa Farm. Ngiler ya, pengen ya. Ini bos yang namanya Kanaka nih. Biar teman-teman tahu nih. Kita lihat dari belakang aja sudah wow, mantap. Ini pernah juara ya belum bos? Pernah. Juara berapa bos? Juara dua. Juara dua di Wonosobo. Pernah juara dua di Wonosobo bos nih. Kelas apa dulu? Kelas C. Masih kelas C ya? Kelas C, juara dua di Wonosobo. Berarti sudah berserepetikanti kambing ya? Sudah. Sudah banyak bos anaknya bos di sini bos? Sudah banyak itu anak semua tuh anaknya kanak semua. Udah ada yang pernah ikut kontes belum anaknya bos? Sudah pernah. Ada yang dapat suara juga? 10 besar. 10 besar di? Wonosobo. Di Wonosobo juga. Mantep nih. Ini umurnya sudah berapa tahun bos? 2,5. Berarti masih muda ya? Masih. Sudah pernah juara 2 di Wonosobo bos kelas C. Nah ini ada lagi nih bos. Ini anak Sembara. Sudah pernah ikut kontes belum? Belum. Masih jelek. Masih jelek. Tapi telinganya bagus bos nih. Ini berapa bulan bos umurnya? 9 bos? Bulan. 9 bulan? Iya. Sudah ada 80 hampir 90 ya? Ada. Hampirlah hampir 90. Hampir 90 bos. Nah, ini calon monster ini bos. Tapi ini kambing ini speknya spek ke kontes apa belum bos? Ya belum sekarang bos, masih jelek. Berarti untuk sementara ini tetap speknya spek breeding ya? Breeding. Tapi sudah mumpuni ya bos, sudah bagus. Sudah ya, lumayan lah. Anak Sembara nih bos, umur 9 bulan sudah segede gerobak. Mumpung panas bos ya, metu kafe bos karing. Mumpung panas. Ini anak apa bos? Ini anak Sapulete. Wih, ini sama Sapulete lagi nih bos. Ini bagus-bagus bos kalau di sini bos. Pasungannya dapat ya nih. Ini dijual bos apa enggak bos? Jual. Yang penting harga cocok. Harga cocok dijual semua ya. Mantap nih bos. Cewek ini umurnya berapa bulan bos ini bos? Ya, sekitar 6 bulan. 6 bulan bos. Pasungannya nih. Masuk. Kalau ini sudah spek ke kontes sudah bisa ya bos? Ya udah, tapi masih kelas ecek-ecek lah. Ya tapi kelas biasa gitu. Tapi ya. Kalau anu untuk breeding paling. Untuk breeding bagus ya. Ya. Bos umur 6 bulan ini dijual kalau cocok dengan harganya tentunya. Nah ini juga nih bagus nih jantan anak kanaka ini cewek ya, cewek anak kanaka nih bos, sampel kanaka nih. Kita lihat dari kepalanya nih, hus kepalanya luar biasa bos, telinganya juga mantep, panjang, tebel, lebar, lentur, simetris, pola warna masuk. Ini kalau dibawa ke ring bisa ya? Bisa. Sudah bisa bos nih. Dijual juga ini?
Ya, dijual juga. Jual. Dijual juga, Bosku. Jual semua. Ini berapa bulan umurnya, Bos? Satu bulan lebih berapa hari paling? Satu bulan lebih berapa hari, Bos? Ini sudah besar nih, tingginya sudah hampir 45 ini, hampir 50 malah nih, Bos. Ini Bos Supri lagi panen cempe nih. Tuh. Ini sampel kanaka semua, Bos. Kanaka semua. Tuh, bagus-bagus tuh. Ini umurnya paling berapa minggu ini lagi? Oh, ini jantan, Bos. Ini betina nih, Bos nih. Ini apalah. Mantap, mantap, Bos. Tuh. Oh, mantap, mantap tuh. Yang ini yang dulu ya, Bos ya. Ya. Ini yang dulu ya. Ya. Ini anak apa, Bos? Sapulete ya? Anak sapulete. Ini yang dulu ya. Ya. Sudah ini sudah ini. Sema, apa belum ini? Belum kawin. Ini tuh, Bos. Belum kawin. Mantap ini sampel sapulete nih. Kepala merah nih, jelabrang ya. Jelabrang ya, apa ya. Kepala merah. Kepala merah. Ini kanaka apa sapulete? Ini anak tabah. Oh, ini anak taba yang dulu, Bos, masih kecil nih, sekarang ya. Udah besar nih. Ini harganya nih Grand Max, Bos. Tuh. Grand Max. Mantap. Nah, ini anak apa, Bos? Itu anakan Samson. Samson. Berarti anu, tapi induknya di sini. Enggak, beli saya. Ini sampai baru beli. Beli. Harga berapa segini, Bos? Udah agak mahal. Ada 10 lebih. Ini anak Samson, Bos. Samson itu punya Pak Haji Mugi. Wonosobo ya? Ya, sepuran. Sepuran. Mantep nih, Bos. Wah, ini calonnya super ya. Iya, sekarang pola kalah pola warna. Pola warna. Tapi mantep nih telinganya, Bos. Ini sampai habis beli. Iya. Berarti umur berapa belinya satu hari? Oh? Kemarin baru paling dua hari di sini. Tiga hari lah. Tapi udah ada satu minggu umurnya ya? Udah. Sudah ini, Bos. Bos Supri ini berani beli ini di angka 10 juta ke atas pokoknya. 10 lebih nih. Padahal umurnya lagi satu minggu nih kurang lebihnya. Ada apa di balik itu kita nggak tahu, Bos. Yang penting karena apa? Karena kambing seni. Kita belum senang. Karena seni ya, senang seni. Senang. Nah ini Bos. Itu anak sapulete. Oh, ini anak sapulete, Bos. Ini telinganya. Wah, mantep, Bos. Ukur kepengin ini jual juga. Jadi ya cocok jual. Kalau cocok dijual, Bos, kita lihat dari nih. Kepalanya bagus ya. Kepalanya bagus, pola warna masuk nih. Kalau dibawa kering yang standar nih sudah pantas, Bos. Osoraisin nggih. Ki esok gamor sapa, Bos? Ora. Besok pagi ya? Besok pagi kontesnya. Putingnya mantep. Tiga sih. Tapi dulu kayaknya masih kecil ya, Bos? Iya. Cepat besar karena susu paling ya. Apa pola makan yang teratur? Pola makan dan susu. Yang ini mana anakannya? Ini anakannya itu yang tadi itu loh, anak taba itu loh. Oh, yang itu ini tadi. Indukannya. Berarti ini induknya. Apa sudah saya makan lagi? Belum. Ini rencana mau saya sama yang mana? Sapulete apa kanakannya? Kanaka ya. Sapulete. Tapi kalau ada yang minat dijual juga ini. Kalau itu belum. Oh, ini belum. Berarti yang diri-diri ya. Ya. Ini anakan mana ini nih? Ini anak sapulete. Oh, ini anak sapulete. Tapi ini sudah pernah beranak ya? Belum. Ini diri. Belum. Diri, Bos. Ini dijual. Jual. Kalau cocok harganya ya. Cocok ya. Bisa japri-japri lah. Japri-japri ini mantep nih. Rewasnya masuk nih. Berarti sampean termasuk kambingnya luwes-luwes kabeh ya, Bos? Ya, lumayan lah, Mas. Ora kaya gonyong ya, Bos? Luwes sih urung, dengan ming lumayan. Ora kaya gonyong, Bos. Ki ngisi kabeh, Bos? Isi. Ki sampean ki kambing ada berapa ekor nih di kandang sini, Bos? Ya sekitar 30-an lah, 30 lebih kalau nyawanya. Sistem pakan pakai apa sampean? Pakai
Icuan, ampas tahu, sama kulit kacang hijau. Kulit kacang hijau berapa karung satu harinya? Ya satu paling. Satu. Kalau icuannya? Icuannya 3 ikat. Ampasnya berapa? Ampasnya 4 ember. Berarti menurut sampean ini setiap harinya ini per ekor kambing makan biaya berapa, Bos? Menurut sampean? Ya sekitar berapa ya? 2.000. Iya, per ekor 2.000. Per ekor. Oh, berarti sewa kosnya 2.000 ya. 2000. Sewa kamar lah ya. Iya, 2.000-an. 2.000-an. Berarti tetap masuk ya, Bos? Masuk. Ini sampean berawal ada kandang ini sudah berapa tahun, Bos? Ya, sekitar 15 tahun lah. Sudah 15 tahun. Berarti sudah malang melintang ya, sudah ini ya. Lumayan lah. Apa, Bos? Selama 15 tahun yang rasa suka di kambing PE itu ya, karena apa? Suka terus lah, senang terus. Karena harga apa gimana? Ya karena ada hasil. Berarti sampean sudah mengenyam hasilnya ya? Ya sudah lumayan lah. Apa ini kandang dari hasil kambing semua ini? Kalau kandang hasil kambing semua. Kandang pertama yang mana yang ini? Kandang pertama itu yang jelek. Ini kedua. Ya enggak jelek lah, Bos. Kandang peninggalan itu ya. Berarti kandang prasejarah ini, Bos. Berarti sampean beli itu kan sapulite. Belinya dari kecil sampean. Iya. Di angka berapa dulu, Bos? Itu 15. 15. Berarti sampean mulai ternak sudah beli kambing mahal ya? Ya belum, dulunya kambing Jawa malahan. Jawa, awal mulanya kambing Jawa. Jawa. Berarti selama 15 tahun sudah banyak pergantian ya, sampai ya. Sekarang alhamdulillah sudah menjadi ya. Seperti ini kandangnya ya. Berarti di sini enggak ada ekonomisan, Bos. Ya ada untuk sih. Hari ini. Kadang-kadang ada. Enggak lagi enggak ada. Sekarang lagi enggak ada ya. Apa banyak pesanan, Bos? Pesanan lagi agak jarang ini. Sukanya sampean di kambing PA apa, Bos? Biar tahu teman-teman, ya, Bos. Sukanya ya pokoknya benar harus dirawat. Betul-betul dirawat dan ya hasil lah yang jelas lah. Hasil ya. Kalau susahnya di apa, Bos? Kalau ngerawat ini kambing breeding susahnya ini. Susahnya enggak ada yang susah lah, Mas. Enggak ada yang susah ya. Berarti menurut sampean kalau pemula kalau minat itu awal beli itu menurut sampean kan sampean sudah senior nih, sudah 15 tahun beternak kambing PE. Kalau menurut sampean tuh bagusnya kalau buat pemula kalau mau beli kalau mau ternak tuh dari berapa ekor dulu, Bos? Ya, kalau langsung di PE. Semampunya saja dulu, nanti makanya yang beli jangan yang mahal-mahal. Kalau pemula yang penting untuk belajar lah, belajar cara perawatan. Perawatan ya, yang susah perawatan ya, Bos. Nanti kalau sudah pintar lah. Mas Supri sudah beternak 15 tahun. Berarti di sini sudah enggak ada ya, sudah enggak ada ya kambing yang dulu ya. Tapi ada, yang masih ada. Ada. Anu betina tapi apa? Cucu kasam boleh asli. Yang mana, Bos? Itu yang sebelah sana itu, dua itu. Boleh lihat ya, Bos? Ya. Berarti sampean punya asli kandang asli kambing. Masih dulu. Cucu asli Sawunggale. Cucu asli Sawunggale. Masih cucu asli. Yang ini pada tidur, Bos. Ya, itu dua-duanya. Ini ya. Ya. Nih, teman-teman, ini cucu asli Sawunggale nih di kandang cucu asli Bocah Etawa Farm. Dua ekor nih, masih ada dua ekor nih. Kalau Sawunggale itu sudah tinggal nama ya, Bos? Iya, tinggal nama. Tempatnya Pak Mukri. Oh, yang itu yang sampai beli kambing itu cucu apa itu anak apa tadi kemarin? Yang itu anak anu Samson. Anak Samson. Ya itu masih keranda SG. Nih, Bos nih. Cucu SG asli. Asli ya, Mas? Asli, masih asli. Berarti masih kental di kandang sini ada dua ekor nih. Berarti ini tetap kambing istimewa ya, Bos? Ya udah lumayan lah. Ya tapi kan sekarang kan masih kan biasanya kalau peternak kalau memang ada silsilah kerandanya kan tetap mantap ya. Tapi ini masih muda ya, Bos? Ini udah beranak berapa kali, udah banyak sekali. Sudah menghasilkan ya, puluhan juta ya. Kalau yang ini juga masih ini. Tapi ini beda induk paling ya? Iya, beda induk. Tuh, Bos lagi tidur nih. Wih, semuanya ngisi semua kandangnya, Bos. Ini juga ngisi juga nih. Nah, ini anak apa, Bos? Anak Taba sama Kanaka. Yang ini anak Taba. Ini Taba nih. Seringannya juga. Tapi pasungannya dapat ya, Bos? Oke. Pasungannya oke. Cuman kalah di telinga nih. Kalah di telinga. Ini dijual juga. Itu sementara belum. Belum. Karena apa kok belum? Apa karena silsilah kerandahnya? Masih kerandahnya. Masih suka nih.
Kalau ini kanaka. Ini dijual, cuman peletak nih bos ya. Tapi pola warna ke depan bagus, bos, ke belakang bagus. Cuman kalah di ini doang ya. Full semua bos lah ini. Itu anak kanaka. Ini berapa minggu barusan bos? Paling satu minggu inilah. Jantan ini. Betina. Wih betina ini, berarti calon miliaran ini bos. Lumayan. Mantep. Ini isi semua bos. Ada itu isi. Isi semua nih. Nih di wadah selintang suket hijaunya seperti ini bos, kalian ada sama godong butin karet nih komplit. Ini juga kambing-kambing lama ini. Ini anak blekok moncrot. Blekok moncrot. Kembarannya Lowabang. Sekandung sama Lowabang. Ini sekandung sama Lowabang yang sudah ini ya. Mati. Yang sudah meninggal ya, mati ya. Ini saudara kandung ini. Iya, saudara kandung. Berarti Lowabang beranak dua ekor, ini sama Lowabang gitu maksudnya. Iya. Oh, berarti kembarannya Lowabang nih, bos. Iya. Nih di Etawa Pecah Farm nih, mantep nih. Berarti ini sudah tua ya, bos? Sudah beranak berapa kali aja. Wis pokoknya miliaran lah, duit tok. Ya, lumayan lah. Nah ini ekonomisan ini apa keranda semua ini? Ini orang nitip. Kawinan ya? Iya. Berapa ini? Kalau sampean kalau ngawin berapa? Ongkos 2 juta. Ngawin. 2 juta itu sama yang mana, bos? Ya itu. Ya kalau sapu rete, kalau kanaka sudah enggak nganu lah, enggak. Untuk sendiri. Untuk sendiri. Iya. Ya, berarti sampean sudah ada ini buat enggak paling betul. Yang kawinan keluar paling sapu lete kalau kanaka. Belum. Enggak keluar. Sekarang enggak keluar. Mantep bosku. Nah, ini buat teman-teman ya, 15 tahun beternak sekarang sudah sukses nih. Sudah panen sempe, sudah alah. Sudah enggak terhitung bosku. Nggih. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan. Guys, suun nggih, Bos, nggih, informasine untuk hari ini kambing PE nih buat pengalaman kita semua nih. Berarti intinya kalau mau beli itu ya 1-2 boleh, yang penting kita latihan rawat dulu ya, Bos. Perawatan dulu ya berarti ya, biar. Berarti intinya kalau pemula tuh jangan langsung beli kambing yang istimewa lah ya, ntar pala kecewa di belakang. Intinya kalau buat pemula, buat kita semua, jika minat beli kambing yang harga ekonomis dulu. Kita latihan dirawat dulu seperti apa, kalau sudah mulai pinter sudah bisa, baru kita kalau pengen beli yang spek kontes itu baru oke. Oke, semoga informasinya bermanfaat buat rekan-rekan dan bos-bos semua. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, tak kula tak parang maning Mas nggih. Nggih, monggo.